Oke okay guys, balik lagi bareng gue Gary, dan di video kali ini gue bakal tunjukin Knex-Knex yang layak kalian upgrade sampai mentok atau prioritas upgrade ketika bermain Angklung Knex. Jadi ini adalah Knex-Knex-nya. Yang pertama tentu saja Angklung Knex ya teman-teman, karena seperti yang gue bilang dia udah dapat senjatanya ketika kalian mengikuti questnya sampai selesai. Dia mengurangi defense musuh dan bisa kalian pakai dia untuk push secret mine, dungeon secret mine. Terus ada tentu saja Winter. Winter dengan skill weapon skillnya ketika membunuh musuh dia akan mengcooldown skillnya atau langsung bisa nge-cast skill lagi, dan Winter bisa digunakan untuk push map adventure dan juga untuk push dungeon goblin teman-teman ya. Yang kedua, yang ketiga adalah Bernard. Bernard adalah tank, dia yang paling kuat untuk menahan semua damage ya, dan karena dia water dia juga bersama-sama dengan Winter itu udah cocok banget kalian level up kan. Yang keempat itu adalah Charlo. Tentu saja dia memberikan shield pada teman-teman kalian yang low HP dengan weapon skillnya, dan kalau kalian bersama dengan earth yang banyak makin kuat juga lah si Charlotte ini. Charlotte ini bisa kalian gunakan untuk push map, bisa kalian gunakan di PvP juga. Gitu juga dengan Bernhardt dan Winter, mereka juga bagus untuk dipakai di PvP. Selanjutnya Knex kelima yang layak untuk kalian upgrade tentu saja di bagian support adalah Lost teman-teman ya, karena skill yang ini adalah skill yang bisa memberikan shield dan bisa digunakan dua kali secepatnya. Karena ketika dia menggunakan skill pertamanya untuk menuju ke skill keduanya itu udah dipotong 2,5 detik, jadi nge-cast dua kali dengan sangat cepat untuk Lost dan silence musuh, membuat musuh tidak bisa melakukan skill. Dan Lost ini sangat berguna di PvP teman-teman, apalagi counter assassin. Terus hero yang berikutnya, untuk naik berikutnya tentu saja Raven. Raven bisa kalian gunakan untuk push map adventure, bisa kalian gunakan untuk PvP, bisa kalian gunakan untuk push secret mine. Karena dengan weapon skillnya dia bisa menghancurkan semua tank-tank musuh teman-temannya dan membuat mereka silence juga, jadi nggak bisa nge-skill juga. Oke, okay. Dan hero yang next yang terakhir yang pantas kalian upgrade adalah Remiel. Dia adalah support yang baru teman-teman ya. Dia memberikan shield pada teman-temannya yang ada di depan walaupun dia belum belum ada senjatanya. Tapi kalau dia udah punya senjata, teman-teman, dia akan memberikan shield, menambahkan attack power. Dia adalah support upgrade dari versi support Aqua, teman-teman. Dia recover HP, memberikan damage ke musuh ketika shield yang digunakan oleh teman-teman kalian itu hancur. Oke. Dan untuk yang terakhir, yang mungkin layak kalian upgrade, teman-teman, itu adalah Rayon, ya. Kenapa Rayon? Rayon di sini bertindak sebagai Knex atau Warrior, tapi dia juga bertindak sebagai semi tank dan semi healer. Dengan skillnya dia memberikan heal selama 3 detik dan menambahkan armor untuk teman-temannya yang berada di sekitarnya. Dan seperti biasa semua Knex yang layak kalian upgrade ini harus dengan catatan harus mempunyai senjatanya teman-temannya. Jadi kalau Knex, Winter, Bernhardt, Rayon, Charlotte, Lost, Raven, dan Remiel adalah Knex yang layak kalian upgrade teman-teman ya. Oke, itu saja untuk video kita kali ini. Semoga kalian yang sudah mempunyai hero-hero tersebut jangan lupa untuk upgrade dan bisa digunakan di berbagai konten, baik push di map, push di expedition, dan push di PvP. Thank you so much for watching. I see you on the next video. See ya.